Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya mempunyai angka 3, 5, dan 7. Nah, di sini kalau kita lihat ini kan bilangan prima semua ya. Nah, terhadap ketiga angka ini akan kita gunakan untuk apa? Untuk menebak umur seseorang. Bagaimana caranya? Andai kata orang yang kita tebak itu umurnya adalah 47 tahun. Jadi, kita tanya ke orang itu dengan menggunakan tiga angka yang ada ini. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama, angka 47 ini ya. Jadi teman kita tanyakan, jika usiamu dibagi 3, maka akan bersisa berapa? Nah, seperti itu ya. Nah, teman kita mungkin akan menjawab, dari 47 ini dibagi 3, tentunya akan bersisa 2 ya. Karena kan kalau dibagi 3 15. 45 kan ya, sisa 2. Jika dibagi dengan 5, 47 ini, itu sisa berapa? Nah, teman kita akan menjawab tentunya sisanya adalah 2. Sedangkan jika dibagi 7, sisa berapa? Nah, tentunya kalau dibagi 7 ini, dia akan menjawab sisa 5. Karena kan hasilnya 6 ya, 42, makanya sisa 5. Hanya 3 pertanyaan itu yang perlu kita lakukan. Nah, selanjutnya dari hasil sisa ini bisa kita olah, teman-teman. Caranya bagaimana? Sisanya ini itu kita kalikan. Yang pertama yang dibagi 3 tadi ya, itu sisa 2 ini kita kalikan dengan tentunya 70. Kalau yang dibagi 5 tadi sisanya kita kalikan 21. Dan yang dibagi 7 ya, sisanya ini kita kalikan dengan 15. Namun kalau misalkan sisa di sini pas gitu ya, misalkan usia 45 dibagi 5 kan habis ya. Nah, itu berarti 0 ya. Jadi kalau habis dibagi berarti 0. Nah, itu untuk catatan saja. Mari kita hitung di sini. Kalau 2 kali 70 tentunya hasilnya adalah tentunya 140. Kalau 2 dikali 21 tentu hasilnya adalah 42 ya. Dan 5 kali 15 tentu hasilnya adalah 75. Ketiga hasil ini kita jumlahkan, teman-teman ya. Kalau sudah dihitung tentu hasilnya adalah 257. Nah, ini hasilnya ya. Nah, karena di sini hasilnya itu ternyata hasilnya itu lebih dari 105, kan ini 257 ya, lebih dari 105. Jika hasilnya itu lebih dari 105, maka yang perlu kita lakukan adalah 257 ini, yang ini tadi ya, itu kita kurangi, teman-teman. Kita kurangi berapa? 105. Artinya ini ya, dikurangi 105, maka hasilnya adalah 152. Nah, karena hasilnya itu masih ternyata lebih dari 105, maka yang 152 ini kita kurangi lagi. Kurangi berapa? 105 lagi. Nah, tentunya kalau 152 dikurangi 105, hasilnya adalah 47. Karena 47 ini sudah kurang dari 105, otomatis ini ya. Nah, ini adalah usia teman yang kita tebak tadi. Cocok ya, 47 tahun, di sini 47. Nah, mudah bukan? Teman-teman silahkan untuk mencobanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.